salah satu organ dari sistem pencernaan yang terletak di perut bagian kanan bawah. Adanya peradangan pada usus buntu kita sebut sebagai apendisitis. Penyebab dari usus buntu adalah karena adanya suatu sumbatan pada saluran usus buntu. Sumbatan ini yang paling sering adalah akibat tinja atau feses yang mengeras. Pada saat saluran usus buntu ini tersumbat, bakteri akan terkumpul dan menyebabkan radang pada usus buntu yang makin lama dapat menjadi pecah atau perforasi. Penanganan apendisitis akut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode bedah terbuka dan laparoskopi. Laparoskopi atau keyhole surgery adalah metode di mana menggunakan sayatan sebesar lubang kunci. Kita dapat menggunakan dengan 3 lubang atau dengan teknik terbaru adalah cukup dengan 1 lubang, yaitu kita kenal sebagai single incision laparoscopy surgery atau SILS. Metode keyhole surgery sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Adapun beberapa kelebihannya adalah nyeri luka operasi yang minimal, bekas operasi yang sangat kecil, masa pemulihan yang lebih cepat, dan perawatan yang singkat. Apendisitis atau radang usus buntu dapat kita cegah dengan penerapan pola hidup yang sehat. Segera periksakan diri Anda ke dokter atau rumah sakit terdekat apabila mengalami keluhan nyeri perut kanan bagian bawah.